selamat menikmati di Kota Udan Jakarta. Selamat datang di Jakarta Fair 2022. Saya senang sekali, jadi bisa ajak keluarga jalan-jalan. Karena 2 tahun tidak ada acara Pekan Raya Jakarta, sekarang yang diadakan setelah pandemi, alhamdulillah rame, semakin meriah, semakin lengkap. Kalau yang dicari kebanyakan sih diskon ya, karena banyak tenan-tenan yang menawarkan diskon, dari mulai makanan sampai peralatan elektronik, motor, dan lain-lain. Yang dirindukan sih lebih banyak inian ya, pameran-pameran yang selama ini kita nggak pernah kita datengin gitu. Iya, yang nggak pernah kita lihat sebelumnya ada di sini gitu. Dari mulai otomotif sampai apapun di sini kan ada gitu. Rencana sih mau lihat-lihat mobil ya, karena untuk keperluan juga. Iya, terus mau belanja juga, mau belanja makanan. Makanan sih. Nggak expect juga bakalan kayak gini gitu loh, walaupun sekarang juga mungkin belum serame dulu ya. Yang saya rindukan sih kuliner makanannya sih mas, itu waduh the best, mantap lah pokoknya. Biasanya pasti kerak telur, terus toge goreng, terus banyak sih mas di sini banyak, nggak bisa, aduh bingung deh kalau banyak kan. Jakarta Fair 2022.